Hai guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tutorial pashmina yang praktis, gampang, nyaman, dan gak bakal kecekek. Cek it out. Ini look yang pertama. Nah ini kak, kanan kirinya sama panjang. Terus kita penitiin seperti biasa, ngikutin bentuk muka. Terus yang belakang kita keatasin. Nah yang bagian kiri itu kita kebelakangin kayak gitu. Dan yang sisi satunya kita kebelakangin juga, tapi sisain di depannya buat nutupin bagian dada. Terus yang belakangnya kita ikat, jangan kenceng-kenceng karena gak bakal lepas juga. Terus yang belakangnya kita turunin lagi. Habis itu kita rapihin deh. Oke, nah jadinya kayak gini. Belakangnya juga aman, rapi ya guys. Nah ini look yang kedua. Nah sekarang yang kanannya lebih panjang daripada yang kiri. Terus yang sisi lebih panjang itu kita ambil ke sisi kiri buat dipentulin. Kayak begitu tuh. Nah abis itu yang dipenitin tadi atau yang sisi kanannya dikebelakangin dan sisain untuk di bagian depan. Nah ini tipikal hijab yang meleot gitu loh depannya. Nah terus bagian kirinya itu dipenitiin biar nggak geser-geser. Jadi deh. Look yang ketiga kayak gini. Nah sekarang yang kirinya lebih panjang, terus dipenitiin kayak gitu. Nah yang sisi pendeknya dikebelakangin aja. Nah yang sisi panjangnya itu kita puterin sampai nutupin seluruh kepala kayak gitu. Terus dibawa ke depan. Terus dirapihin aja, dimasukin sisa-sisa yang kelebihannya gitu, pasminanya dimasukin, dirapihin. Terus sisi bagian atas itu dipentulin biar gak geser-geser. Nah kan tuh gak bakal lepas sama sekali. Oh iya kan, sampai lupa tuh yang belakangnya harus dimasukin dulu ke baju biar rapih. Nah kayak gini, tapi harus perlu kaca ya guys biar lebih rapih. Nah kan jangan kayak gini. Oke deh. Nah ini look yang keempat, meleot lagi. Nah kita rapihin hijab bagian atasnya biar meleotnya itu rapi. Terus ini itu, oh ini sama panjang ya guys, ini kanan kirinya sama panjang. Terus diikat aja ke belakang. Nah biar gak geser-geser kita pentulin di bagian atasnya. Nah ini praktis banget, parah, gak nyampe semenit. Bahkan gak nyampe 30 menit kayaknya. 30 menit, 30 detik. Jadi deh. Gak bakal jatuh itu maksudnya. Nah ini look yang kelima. Kanan kirinya sama panjang, sama kayak look sebelumnya. Terus yang bagian atasnya juga tetap dipentulin karena biar gak geser-geser. Terus bagian belakangnya kita katasin dan sisi kirinya kita kebelakangin. Terus sisi kanannya kita bawa ke belakang buat diikat sama sisi kiri yang tadi udah dikebelakangin. Ini looknya tuh mirip sama look yang pertama, cuma versi meleotnya aja. Terus kita rapiin deh. Ini tuh model hijaber TikTok gitu loh guys. Kalau kalian perhatiin ini tuh gampang banget. Terus tipikal yang meleot gitu dan praktis banget. Kayak gini deh looknya. Oke guys, segitu aja video tutorial pashmina kali ini. Thank you for watching, semoga video ini bermanfaat. See you on my next video, bye!